Study Cafe, a good place for study. Saya Jessica Vestella sebagai owner bersama tim saya Nina Arum sebagai operational manager, Jesslyn sebagai finance, Yeskiel sebagai marketing, bersama membangun sebuah ide bisnis dalam bidang kuliner. Kami melakukan pengamatan dalam kehidupan pelajar dan menemukan masalah tentang kesulitan belajar karena suasana lingkungan dan fasilitas yang tidak tersedia. Dari masalah tersebut, kami membuat inovasi pada bisnis kafe untuk menawarkan solusi masalah dengan menyediakan dua tipe ruangan pada kafe kami. Individu room untuk belajar mandiri, group room untuk kegiatan diskusi dan belajar. Target customer kami adalah karyawan, pelajar, orang sekitar, anak-anak muda, dan turis. Pengukuran market size dilakukan pada kalangan pelajar dan pekerja dengan menentukan TAM, SAM, dan SOM. Posisi kompetitor kami kelompokkan masing-masing berdasarkan kualitas dan harga pada masing-masing kompetitor. Bisnis model kanvas yang ada pada Study Cafe terdiri dari key partners, key activities-nya, key research, value proposition, customer relationship, customer segment, channels, cost structure, dan revenue stream. Perencanaan dari pembuatan bisnis hingga grand opening dimulai dari bulan Oktober 2019 sampai bulan Mei 2020. Total dana yang dibutuhkan sebesar 125 juta dengan pembagian sebagai berikut: 8% untuk marketing, 28% working capital, 24% equipment, 24% capex, dan 16% untuk product development. Pemasaran dilakukan melalui media markom, website marketing, digital marketing, dan Q&A dialog. Hubungi kami jika Anda tertarik untuk berinvestasi.